Didis, yeay, ini dia rumahnya. Pulang, Raiden. Dertin half hour, 13 setengah jam guys. Hi guys, welcome back. Masih pagi banget, masih subuh, masih gelap. Ini kita lagi mau liburan ke Italia. Nah, aku sebenarnya nih lagi kurang begitu sehat, tapi semoga tetap sehat, maksudnya masih kuat, dan semoga juga lancar liburannya, nggak terganggu sama sakit. Kalau mau sakit nanti aja deh habis liburan gitu. Ini aku tadi habis bikin mie goreng yang kayaknya agak-agak kering dikit karena aku sambil siap-siap buat kita bawa bekal di perjalanan, karena perjalanannya itu sekitar kurang lebihnya 9-10 jam. Italianya itu apa namanya, Parlezza apa gitu, nanti aku tanya Arnold lagi buang sampah. Kemudian ini udah ada koper-koper. Nah, ini aku udah bawa per kabelan kayak charger kamera, power bank. Terus ternyata guys, ternyata kalau di Itali tuh colokannya seperti ini. Jadi kemarin ini udah kita beli. Ufil di Songko Fil 12 euro ya. 12 euro. Jadi kalau kalian mau ke Itali pastikan colokannya beli yang kayak gini. Maksudnya bukan colokan biasa gitu. Biar liburannya tetap banyak dokumentasi foto-foto, jangan sampai enggak. Kemudian apalagi yang kemarin beli? Oh, karena Arnold kan mobilnya pakai gas ya, guys. Gas ya, guys. Jadi ini buat yang di mana? Jadi kita akan melintasi Jerman dan Switzerland. Jadi ini buat di Luxembourg sama Jerman. Tuh 10 euro apa buat tangki isi pom bensinnya. Kemudian ini yang buat di Italia, padahal Italinya masih Italia pojok perbatasan Switzerland tuh. Italia. Jadi biar bensin juga tetap jangan sampai mogok di tengah jalan. Ini Anu juga udah kembali dari buang sampah. Is afal alles gedan? Afal klar. Afal klar. Vakansi. Ini juga selain mie goreng kita juga bawa banan ya. Apa namanya, pisang. Terus ini alat-alat kebersihan kayak tisu, toilet WC tisu. Terus spons buat cuci piring kayak gitu. Karena kita akan menginap di kayak arena camping gitu. Terus ini pastinya snack-snack biar tidak ngantuk di perjalanan. Waris ini tali war makan artu. Forleza. En hulang datang ke fir. Tin uren 10 jam. Stop tol. Ya mungkin stop isi bensin toh. Eten toilet. Lopen biar enggak pegel. Ini kita udah mulai masukin barang guys. Kayak mau mudik. Ada ban serep juga, terus ada aqua. Spa ya, spa blow. Air minum juga. That is all the cable and for pump station. Jadi aku bikin pertas biar nyarinya gampang. Water air. That is all the kunen. Ya. Tuh guys, perjalanan kurang lebihnya berapa kilo tuh? 900 km. Naik 100 kilo. Ya. 10 jam 44 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita habis pause guys, istirahat buat ke toilet, isi bensin, terus Arnold juga tambah bensin, tambah gas. Terus sekarang kita lanjutin perjalanan lagi, masih sekitar 784 km lagi, sekitar 8 jam 43 menit. Ini kita udah mau nyampe Swiss. Terus harus pakai kayak stiker botol gitu guys. Di Swiss kan kunyai? Situ. What is the fungsi dat? Itu tol. Tuh, jadi ini buat bayar tol nanti lintas Swiss. Jadi kita enggak usah bayar lagi. Ini harganya 40 euro kalau kalian mau naik mobil lintas Eropa dan lewatin Swiss. Ini beli di ANWB kalau di Belanda, 40 euro. Jadi hemat tol.
Ngesus. Ini habis isi bensin kedua. Ini kita perjalanan 2,5 jam lagi. Lagi. Halo, kita udah tiba di Itali. Di what is the name? Forlesa. Jadi ini kayak suatu pedesaan. Ini kita lagi apa mau ambil kunci buat penginapan kita. Akhirnya pulang the Ray. Hah? Pulang. Raiden. 13.5 hour. 13.5 jam guys. Dari jam 5 lewat 15. Dan sekarang udah jam 7 malam. Tapi karena summer jadi masih terang. Tuh, kalian bisa dengar suara burung. Nah ini dia. Ini rute dari peta dari resepsionis ke rumah penginapan kita. Dari parkiran tadi kita mau cari rumahnya. What is that? Nomor? Enen Twinton? Ya. Didis? Yeay! Ini dia rumahnya. Ini udah nyampe di penginapannya. Aku mau ajak kalian room tour ceritanya. Penginapannya, oke. Okay. Ini tadi kan ini jalanan kita. Tuh, ada kelambunya biar nggak ada nyamuk. Terus ke sana itu pantai. Nah, masuk. Langsung ada meja makan. Kalau mau makan di luar. Ada tempat duduk santai-santai. Lalu kita masuk tuh. Itu dari kayu gitu, asri banget. Masuk langsung ruang tamu. Ada televisi, dapur sama meja makan di dalam, ada kulkas, microwave komplit. Apalagi ya, lemari. Kita lihat isinya yuk. Ah, alat-alatnya juga lengkap, guys. Okay. Lengkap. Oh, piring-piring. Bagus, bagus. Dan ini kamar utama. Tada! Tuh. Kamar utamanya. Bagus ya. Ada lemari dua kanan kiri sepertinya. Tuh. Ini ruang tamu lagi. Dan ini Arnold for now. Terus ini toilet dan what is the lampias? Toilet dan dus, lihat deh. Bagus banget, bagus nggak? Oke, macet lah. Hah? Sekarang lagi ada di sini. Ya? You can need alles. Oke. Okay. And it is kamar anak. Kalau yang udah punya baby, punya anak. Sekeluarga mau liburan, bagus nih. Tuh, bisa buat anak 3, berarti maksimal 5 guys. 5 orang untuk dia penginapan ini. Bagus ya? Bagus. Sekarang kita ambil koper-koper lagi yuk. Tuh, ada AC juga guys. Jadi dipastikan kalian gak akan kepanasan untuk liburan musim panas. Hai guys, jadi tadi itu nomor 21 rumah penginapan kita. Dan ini, tuh suara burungnya itu loh. Dan ini kanan kiri ini rumah tetangga-tetangga kita. Tuh, ada karavan muat. Ini kayak arena camping gitu, guys. Tuh, dan lihat dong nih di pojokan jalanan kita pemandangannya, guys. Danau Lugano, Lugano Mir. Ya ampun. Langsung. Jadi di sana tadi jalanan kita. Terus di sana sampai sana itu Lugano Mir. Wah, bagus banget. Enggak sia-sia ya perjalanan. Bandnya itu Freden nah. Pirtin Uren Raiden. Pirtin Uren ya. Bagus ya. Bagus.